Tanpa pelang melihat orang tanpa pakai sabuk pengaman. Ini main stop aja nih polisi di daerah Medan nih. Ini polisi daerah Medan nih ya. Nah, ini dia nih. Nih, ini menyetop mobil Yaris, mobil. Selamat sejahtera buat kita semua. Saya Gani Isir, Kombes Pol, selaku Kapolrestabes Medan. Pada kesempatan ini menyampaikan perasaan prihatin, menyesali terhadap sikap perilaku, tutur kata dan tindakan dari oknum personil kami. Kami mohon maaf kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Medan, karena apa yang diperbuat oleh oknum personil kami telah melukai perasaan dari hati warga masyarakat yang berada di mana saja ketika mulai melihat video yang kemudian menjadi viral terang. Terkait dengan hal ini, sikap perilaku tindak tanduk dari oknum personil kami, kami akan melakukan tindakan tegas. Kami sudah mengamankan personil tersebut atas nama Bribka RS, MRS, dan kita akan proses melanggar PP 2 tahun 2003 terkait dengan peraturan disiplin Polri, khususnya pasal 4, pasal 3 ayat 1, pasal E huruf I, pasal 5 huruf A, pasal 6 huruf B. Ini. Di samping itu, kita akan mengusulkan juga untuk personil tersebut dimutasikan keluar dari wilayah penugasan Polrestabes Medan. Ini.